Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. Wa qaffayna. Bihi Isa. Ibni Maryam. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam
wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabi'uhu rahmatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha wallahu a'lam bi muradih. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada umat-umatnya Nabi Allah Isa alaihi salam, wa qaffayna bi Isa bin Maryam, telah kami berikan kepada Isa bin Maryam dan juga para nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, kepada Isa bin Maryam wa atainahu, dan kami berikan kepadanya al-Injil, yaitu kitabnya, kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu, dan kami jadikan di dalam hati mereka yang mengikuti Nabi Allah Isa alaihi salam, alladzina taba'uhu, yang mengikuti Nabi Allah Isa alaihi salam, rahmatan wa rahmatan. Allah jadikan di dalam hati mereka itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan cinta, rahmatan wa rahmatan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah ibtada'uha, yang dibuat-buat oleh mereka. Ma katabna 'alaihim, kami tidak wajibkan kepada mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, maka mereka tidak menjaganya sebetul-betulnya penjagaan di dalam mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, dan diberikan juga kitabnya, yaitu kitab Injil, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam hati mereka yang mengikuti Nabi Allah Isa alaihi salam, di dalam hati mereka dipenuhi kasih sayang, rahmatan wa rahmatan, wa rahbaniyatan. Nah, di sini waw ini ya, di dalam Al-Qur'an ada wasal, ada fasal. Ya, ada wasal, ada fasal. Jadi kalau wasal dia bersambung. Ya. Tapi di sini pasal, ya, dipisah, tidak bersambungan lagi dengan makna sebelumnya. Jadi bukan makna daripada kasih sayang lagi. Warahbaniyatan ibtada'uha, di sini sudah beralih dari pembicaraan
warahmaniatan ibtada'uha, dan pengikut-pengikut daripada Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka berlebihan, mereka membikin-bikin ajaran sendiri, yaitu rohbaniyah. Rohbaniyah itu seperti menyendirikan dirinya tidak mau kawin, ya, tidak mau, ya, mengikuti ajaran yang ada, yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi rohbaniyah, ya, kayak menjadi apa, pastur, ya. Jadi itu tidak ada di dalam ajaran, di dalam agama tidak ada, di dalam Injil tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, warahmaniyatan ibtada'uha, yang dia bikin-bikin, ya, bid'ah yang dia bikin-bikin, yaitu jadikan dirinya rohbaniyah. Jadi rohbaniyah di situ, ya, dia punya syahwat tapi dia tidak mau kawin. Jadi rohbah. Ibtada'uha, yang mereka bikin-bikin, maka katabna, kami tidak haruskan itu, kami tidak ajarkan itu alaihim, kepada mereka, illa btigha'a, kecuali kami ajarkan apa? Mengharapkan ridwanillah, ridhonya kami. Jadi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Famaro'awha haqwari ayatiha, tapi mereka tidak menjaga sebetul-betulnya penjagaan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pelajaran buat kita, ya, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita wajibkan. Ya, Allah tidak mengajarkan untuk rohbaniyah, ya, menyendirikan diri untuk tidak, ya, menikah, ya, menjadi rohbah, ya. Tidak ada di ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam, tidak ada dianjurkan, ya, untuk menikah, tapi mereka bikin-bikin sendiri. Alzamu bihi anfusahum, aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajib, ya, mereka wajibkan kepada diri mereka yang mana tidak wajib. Akhirnya salah jalan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita bahas hadisnya kemarin, ya, didatangi oleh seorang sahabat, tiga orang datang, ya, datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada istrinya Nabi, istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskanlah ibadahnya Nabi Muhammad itu, ya, tidak pernah tidur malam, ibadahnya sampai pecah-pecah kakinya, ya, istighfarnya sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Habib Fikri. Bagaimana ibadah-ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiga sahabat tersebut, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya seperti itu, bagaimana kita? Ya, tiga orang tersebut, yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan bangun malam, ya,
mereka tidak akan henti-hentinya mengumumkan. Yang kedua, kalau begitu saya akan puasa, ya, tidak akan henti-hentinya puasa. Jadi tiga orang tersebut saling mengucapkan janji, kalau begitu saya tidak akan menikah, saya akan ibadah terus. Akhirnya didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh mereka tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma wallah innila ahsyakum lillah. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, wallah, ya, bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku ini manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innila ahsyakum lillah wa atqakum lah. Paling bertakwanya manusia, makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah, ya. Paling hebat kepada Allah ibadahnya, takwanya. Lakin akan tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumu wa aftir. Aku puasa dan aku membatalkan puasa. Wa usalli wa arkud, dan aku sholat dan aku tidur. Wa atazawajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Paman rogiba an sunnati balaisa minni, barang siapa yang tidak mengikuti jalanku maka bukan dari umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan menyusahkan diri kita sendiri. Jangan terlalu syadid kepada diri kita. Mudahkan, gampangkan. Ikuti apa yang diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baru kenal ibadah langsung kumat, ya. Listriknya langsung ngambil yang 10.000 volt langsung. Dadakan, ya. Pingin cepat, jangan, sabar-sabar, ya. Santai, jalani, ya. Ibadah demi ibadah jalani. Nanti ada waktunya Allah angkat derajat kita. Nanti ada waktunya Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita. Allah kepingin kita itu ada prosesnya. Allah Subhanahu wa taala kepingin kita itu lihat, ya, sebagaimana, ya, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segumpal mani, dari embrio, dari segumpal darah, dari segumpal daging, ya, terus berbentuklah, ya, tangan, kaki. Allah kepingin kita itu melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita paksakan diri kita. Kalau kita paksakan diri kita, akhirnya kita mental. Ya, yang tadinya kepengen ibadah akhirnya jauh dari ibadah. Yang tadinya kepengen dekat kepada Allah akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa laksanakan, ya, laksanakan sedikit demi sedikit. Yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibkan. Yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah bilang di dalam tadi? Yaitu apa? Kami tidak mewajibkan apa-apa kepadanya kecuali apa?
mengharapkan ridwanillah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak menjaga ini. Makanya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, mereka merasa dekat dengan nabinya, tapi tidak betul. Malahan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dekat dengan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, ya, melepaskan diri dari umat-umat mereka, karena umat mereka lah yang merusaknya. Umat mereka lah yang merusak nabi-nabi mereka. Umat mereka lah yang merusak kitab-kitab mereka. Ajaran demi ajaran dirusak oleh umat-umat nabi tersebut. Makanya umat-umat nabi tersebut, nabinya melepaskan diri dari umatnya. Masih dekatlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat yang tidak takut. Ya, umat Nabi Muhammad itu tidak takut. Ya, tidak takut dicela. Itu umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu, ya, mereka mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan ridhonya manusia, tidak mengharapkan ridhonya makhluk. Umat yang tegar, umat yang kuat, itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat yang lemah, ini diragukan, takut enggak diakui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umat yang sehari masak, sehari mentah, nah ini, ya, takutnya nanti enggak diakui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari kuat, sehari, ya, lemah. Nah, kita takut, takut apa? Nanti di yaumil mahsyar kita mengakui kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang kuat. Ya. Bagaimana umat yang kuat? Umat yang selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang selalu merasakan lezatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.